Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi Pusat Pastoral Keuskupan Bogor, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat 9 Februari. Dalam kunjungan tersebut, ia langsung bertemu dengan Uskup Keuskupan Bogor, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur dan para Romo. Ganjar diajak langsung melihat kemegahan gereja Katolik itu, kemudian melihat foto Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang bertemu dengan Uskup Gereja Katolik Roma Paternus Nicholas Johannes Cornelius Guys. Menurut Ganjar, kunjungannya ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan merupakan kebiasaan yang ia lakukan ketika bepergian keliling Indonesia untuk menemui para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ada waktu begitu bisa bertemu dengan banyak tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hari ini ke Keuskupan di Bogor. Dan ketika kemarin keliling ke Indonesia dengan Pak Mahfud juga bersama berkunjung ke banyak tokoh agama, tokoh masyarakat juga antaran Keuskupan. Menurut Ganjar, ia sangat senang melihat keberagaman di Indonesia. Menurutnya, banyak tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Diketahui setelah kunjungan ke Pusat Pastoral Keuskupan Bogor, Ganjar menghadiri hajatan rakyat Bogor di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.